Bengi-bengi iki mubeng-mubeng kutha Solo. Golek sesuatu sing seger. Susu, rasane boyo lali. Ning Solo wis akeh. Ketoke aku ndek pandangan sing menarik. Buat badoker-badoker, ikuti perjalanan saya cari susu. Susu segar, rasa boyo lali ning Solo wae. Makan yuk. Siti. Buat badogers, aku lali nang gue helm. Helmnya disile mau karo tanggaku. Gue piknik, dolan-dolan kuwi kudu tertib. Helm dinggo, pit motor kudu komplit, terus ya kudu nganggo surat-surat. Ikuti perjalanan saya untuk mencari kesegaran jasmani dan rohani. Susu segar, ya. Yeah. Buat badoger, makan yuk. Badogers, badogers, saya sudah sampai di halaman Stadion Sriwedari. Kekok ketoke nek padang-padang. Golek anget-anget iki. Susu segar, cocok. Apa sing tak goleki ternyata ene ning kene. Badoger, badoger, makan. Si. Badoger, badoger. Ternyata iki susu segari ya wis buka. Kita coba ngobrol-ngobrol dulu di sana. Pengen tahu seperti apa itu susu segar nih. Ngewer gini. Yuk. Halo Mas. Sugeng dalu. Sugeng Riyadi, Mas. Niki warung nopo, Mas? Susu segar. Waduh. Kulo niki ndelalae pengen mlaku-mlaku golek sing seger-seger. Lha kok kulo ndelalae teng mriki. Kulo nggih jane niki keng awan niku pengen golek-golek susu-susu ngoten niku. Lah kok ketoke niki kok menarik ndelalae kulo nggih mandeg mriko wau. Saya kok nonton ketoke nyenengke. Boleh tahu enggak Mas ini kita rahasia di balik susu segare gue niki? Wes. Wah, kepes Mas. Ora dimantoli yo kan. Weh. Spesial pisang. Weh, di sini juga ada menu spesialnya namanya pisang awal. Nah, pisang awal seperti tangane rasa ngono ding ngene biasa. Pisang awal. Nanti kita akan coba tahu di balik rahasianya pisang awal nenek roti pisang coklat, telur lempar, lempar lembing. Balap karung lagi apa pitulasan eneng Apollo barang lagi ya, komplit pastinya komplit. Nah kalau di sini ada menu kayak seperti ini menu apa ini Mas? Ini untuk lauk. Oh nasi, ada nasi bandeng. Oh ada nasinya, nasi oseng, mie goreng, mie rebus, nasi bandeng. Ini. Wah ini juga bisa nanti dibakar-bakar kan? Oh, iya, bisa. Oke buat badoger-badoger ya, kita coba lihat seperti apa susu segar yang ada di sini ini dengan komplitan-komplitannya ini. Kita coba ngurarik dapur ini. Preman Pawon, makan yuk. Nah, ini oh Pawon ini niki. Nah, wah niki nang mbah ndamel apa ngene niki? Pisang awal. Wah, pisang awale ngoten niku to. Wah. Pisang bakar awal. Wah, kula saged nyoba niki. Sager. Oke, nggih. Nggih, Bu. Kok tak nyoba mriki nggih. Oke. Mas sinten, Mas? Mas Mirun. Oh, di sini ada pelawak ya yang sangat luar biasa sekali, ahli profesi. Ada Mas Kirun. Bagian yang di, Mas? Mas Kirun. Wah, kuwi gawene, oh iki kursi padu iki. Aku lho ben. Wah, iki kok nganggo cetakan iki opo iki, Mas? Oh, ya. Berarti beda ya. Kalau biasanya pisang awal yang sing
sudah apa istilahnya sudah ada di tempat-tempat lainnya. Kalau ini pakai oh, jadi nek biasanya sing liyane nganggo gandum, nek iki asli pisang tok istilahnya. Wow, ngeten iki terus ngeten iki. Wow, oh bentuknya kotak-kotak mas ya. Oh, oke kotak si lo anget mas ya. Ini lagi mentas mas. Oh makan nih jadi nganggo mentas. Oh barenang gue lebih mentas. Oh tinggi nek. Oh ini. Wis rapi mas. Oh gini. Ini penet-penet. Terus bagi dibakar. Maksudnya? Nggih. Oh, istilahnya nek sing pun niki pun mateng jane iki. Oh, nek dibakar melis saged. Lah nek dibakar men tak dipiyekke meneh, Mas. Nek ngene iki langsung mawon lho. Oh. Nggih. Bar niki terus biasanya dinapake prosese. Oh, langsung kasih bakar. Oh, ngeten, sret. Niki ceritane totok enten sing tumbas. Mas pisang. Lah niki kuadai nopo niki? Oh, ngeten iki amit. Oh, ini wo piringe wae apik koyo HP kok piye jan. Tutut halo. Ngeten terus di temploke mriki. Oh, alah. Oh set. Oh. Iya. Berarti ini setelah terjadi cetakan seperti ini baru permintaan pelanggan itu apa? Nyune. Biasanya warnane napa mawon? Oh, ke sini.